Sesosok mayat ditemukan dalam kondisi telah hangus terbakar di kawasan Marina Semarang. Mayat tersebut diduga merupakan ASN Bapenda Kota Semarang bernama Iwan Budi Paulus yang dilaporkan hilang sejak 24 Agustus lalu. Di lokasi penemuan mayat juga ditemukan satu unit motor berplat merah dengan nomor polisi H9799RA yang telah hangus terbakar. Polisi masih memastikan identitas asli mayat tersebut dengan melakukan tes forensik dan tes DNA. Sebelumnya, korban dilaporkan hilang sebelum menghadiri pemeriksaan terkait kasus korupsi. Tim UTV mengabarkan.